Baiklah, hari ini kita akan belajar suku kata konsonan bergabung N, G. Sebelum ini, kita telah belajar tentang suku kata N, G. Hari ini, kita akan ulang semula pelajaran di sekolah. Mari ikut bersama teacher. A. A. Sekali lagi. A. A. Bagus. Baiklah, sekarang mari kita lihat suku kata yang digabungkan dengan konsonan untuk ang. Ang. Bang. Chang. Dang. Gang. Jang. Kang. Lang. Mang. Nang. Pang. Rang. Sang. Tang. Wang. Yang. Baiklah, untuk suku kata ang, ini adalah contoh perkataannya. Pi. Pi. Sang. Sang. Pisang. Pisang. Bin. Bin. Tang. Tang. Bintang. Bintang. Ku. Ku. Cing. Cing. Kucing. Kucing. Kam. Kam. Bing. Bing. Kambing. Kambing. Baiklah, mari kita main satu permainan adik-adik. Baiklah, sekarang cuba ada dilihat di sini. Ini adalah ejaan untuk suku kata yang hilang. Baiklah, untuk perkataan ini ianya adalah orang. Orang. Baiklah, di sini terdapat empat. Di sini terdapat suku kata yang hilang. Baiklah, suku kata yang hilang ialah rang. Mari kita cari yang mana satukah suku kata rang. Adakah ini? Bukan. Bukan. Adakah yang ini? Ya. Ya. Baiklah, ini adalah ejaan untuk rang. R, A, N, G. Reang, rang. Mari kita tuliskan di sini. R, A, N, G. O, rang. Bagus. Baiklah, seterusnya. Pisang. Pisang. Ini adalah perkataan yang hilang suku katanya, iaitu pisang. Mari kita cari suku katanya. Suku kata yang hilang ialah sang. Sang. Yang manakah suku katanya? Adakah yang ini? Bukan. Bukan. Adakah yang ini? Ya. Ya.
Baiklah, ini adalah ejaan untuk sang. S-A-N-G, sang. Seang-sang. Mari kita tuliskan. S-A-N-G. Bagus adik-adik. Baiklah, seterusnya bawang. Bawang. Baiklah, ini adalah perkataan yang hilang suku katanya. Suku kata yang hilang ialah wang. Baiklah, adakah yang ini wang? Bukan. Bukan. Adakah yang ini wang? Ya. Ya. Wang. W A N G. Wang. 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 Mari kita tuliskan perkataan wang. W A N G. Wang. Ba wang. Baiklah, seterusnya nangka. Nangka. Di sini terdapat suku kata yang hilang, iaitu nang. Baiklah, yang mana satukah suku kata untuk nang? Adakah yang ini? Bukan. Bukan. Adakah yang ini? Ya. Yeah. Ya. Yeah. Baiklah, mari kita lihat ejaannya. N, A, N, G. N, ang, nang. Baiklah, mari kita tuliskan di tempat kosong ini. N, A, N, G. Nang, ka. Baiklah adik-adik, sekarang mari kita buat latihan. Keluarkan buku smart bacaan tahap 4, buku kerja. Baiklah adik-adik, buka muka surat 15. Tuliskan suku kata. Baiklah, sebentar tadi adik-adik telah pun belajar tentang suku kata untuk ang. Baiklah, mari kita ulang semula. Ang, beang bang, ceang cang, deang dang, geang gang, heang hang, jeang jang, geang gang, leang lang, meang mang. Ne ang nang, pe ang pang, re ang rang, se ang sang, te ang tang, we ang wang, ye ang yang. Bagus. Sekarang mari kita tuliskan suku kata ini mengikut garisan putus-putus. A N G Ang. B A N G Bang. C A N G Chang. D A N G Dang. G A N G Gang. H A
ji, hang. Baiklah, adik-adik perlu meneruskan menulis sehingga habis ya. Bagus. Baiklah, sekarang buka muka surat 16. Tandakan pada suku kata yang betul. Baiklah adik-adik, ini terdapat gambar yang telah diberi. Adik-adik perlu mencari suku kata yang bentuk yang betul berdasarkan gambar di atas. Baiklah, mari kita lihat gambar yang pertama. Ini adalah gambar seekor angsa. Perkataan yang di belakangnya adalah sa. Ing. Ang. Baiklah, kita ingin mencari perkataan ang. Di sini terdapat dua suku kata untuk adik-adik pilih yang manakah jawapannya. Adakah yang ini ang? Bukan. Bukan. Adakah yang ini? Ya. Ya. Ini adalah ejaan untuk ang. Mari kita lihat. Adakah yang ini ang? Bukan. Bukan. Adakah yang ini ang? Ya. Ya. Mari kita tandakan. Baiklah. Ang sa. Bagus. Seterusnya, ini adalah gambar kumbang. Kum. Mari kita cari suku kata untuk bang. Baiklah, yang mana satukah suku kata bang? Adakah yang ini? Bukan. Bukan. Adakah yang ini? Ya. Ya. Baiklah. Mari kita lihat. Suku kata bang. Adakah yang ini? Bukan. Bukan. Adakah yang ini? Ya. Ya. Baiklah, tandakan. Bagus. Seterusnya, gambar cangkul. Baiklah, di belakang ini ada suku kata kul. Baiklah, mari kita lihat di sini. Yang manakah satu suku kata cang? Adakah yang ini? Bukan. Bukan. Adakah yang ini? Ya. Ya. Ini adalah suku kata cang. Baiklah, yang manakah suku katanya? Adakah yang ini? Bukan. Bukan. Adakah yang ini? Ya. Ya. Mari kita tandakan. Chang kul. Baiklah, seterusnya. Ini adalah gambar udang. U. Suku kata dang. Baiklah, mari kita lihat. Yang mana satukah suku kata dang? Adakah yang ini? Bukan. Bukan. Adakah yang ini? Ya. Ya. Baiklah, mari kita lihat. Yang manakah suku kata dang di dalam buku ini? Adakah yang ini? Bukan. Bukan. Adakah yang ini? Ya. Ya. Mari kita tandakan. Udang. Bagus. Seterusnya, buah anggur. Anggur. Suku kata di belakangnya adalah gur. Kita cari suku kata ang. Yang manakah suku kata ang? Adakah yang ini? Bukan. Bukan. Adakah ini? Ya. Ya. Ini adalah suku kata ang. Mari kita cari di dalam buku ini. Adakah ini ang? Bukan.
adakah yang ini? Ya. Ya. Mari kita tandakan ang. Anggur. Bagus. Baiklah. Untuk yang terakhir adalah gambar kacang. Ka-cang. Yang manakah suku kata cang? Baiklah. Yang manakah suku katanya? Adakah yang ini? Bukan. Bukan. Adakah yang ini? Ya. Ya. Ini adalah cang. Suku kata cang. Baiklah. Mari kita cari dalam buku ini. Adakah ini cang? Bukan. Bukan. Adakah yang ini? Ya. Ya. Mari kita tandakannya. Kacang. Bagus adik-adik. Adik-adik buka muka surat 17. Bina perkataan dan bulatkan suku kata yang betul. Tulis semula perkataan. Baiklah. Adik-adik perlu membina perkataan melalui gambar yang diberi. Sebelum tu, mari kita cari suku kata yang hilang dahulu untuk digabungkan dengan suku kata yang sudah dibulatkan. Untuk gambar yang pertama, ini adalah gambar pedang. Pedang. Mari kita lihat. Pe. Yang mana satukah dang? Adakah yang ini? Bukan. Bukan. Ini adalah ning. Adakah yang ini? Ya. Ya. De, ang, dang. Mari kita bulatkan. Setelah itu, tuliskan perkataan pe, dang di dalam ruangan kosong ini. Pi. E, D, A, N, G, pedang. Bagus. Seterusnya, gambar janggut. Janggut. Baiklah, suku kata yang telah dibulatkan ialah good. Kita perlu mencari suku kata jang. Adakah yang ini? Bukan. Bukan. Ini adalah pink. Adakah yang ini? Ya. 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 Ini adalah jang. Jeang jang. Mari bulatkan. Tuliskan di dalam ruangan kosong ini. Jang good. Jang. Good. Seterusnya, gambar burung helang. Helang. Suku kata yang telah dibulatkan ialah he. Baiklah, suku kata yang kita perlu cari ialah lang. Adakah yang ini lang? Bukan. Bukan. Adakah ini lang? Bukan. Bukan. Ini adalah dung. Adakah yang ini lang? Ya. Ya, leanglang. Bulatkan. Mari kita tuliskan jawapannya. He, lang. Bagus. Baiklah, seterusnya. Gambar langsir. Langsir. Suku kata yang telah dibulatkan ialah sir. Mari kita cari suku kata lang. Adakah yang ini? Bukan. Bukan. Ini adalah song. Adakah yang ini? Ya. Ya. Ini adalah lang. Leang lang. Bulatkan. Dan tuliskan di dalam ruangan kosong ini. Leang lang. Sir, sir, lang sir. Seterusnya, gambar gelang. Ini adalah gelang tangan. Baiklah, mari.
Mari kita lihat suku kata yang telah dibulatkan, iaitu ge. Adik-adik perlu mencari suku kata yang hilang, iaitu adakah yang ini? Bukan. Bukan. Ini adalah ring. Adakah yang ini? Ya. Ya, ini adalah lang. Leang, lang. Bulatkannya. Mari kita tuliskan perkataannya. Ge lang. Bagus. Baiklah, yang terakhir. Ini adalah gambar buah manggis. Mang. Gis. Suku kata yang dibulatkan ialah gis. Mari kita cari suku kata mang. Adakah yang ini? Bukan. Bukan. Ini adalah yung. Adakah yang ini? Ya. Ya. Meang, mang. Mari kita bulatkan. Manggis. Tuliskan di dalam ruangan ini. Manggis. Bagus adik-adik. Baiklah adik-adik, buka muka surat 18. Lengkapkan perkataan dan tuliskan suku kata yang betul. Baiklah, mari kita lihat suku kata yang telah disediakan. Rang, nang, mang, sang, rang. Baiklah, mari kita lihat gambar yang ada di bawah ini. Ini adalah gambar susun buah-buahan. Di sini terdapat pokok nangka. Ini adalah buah nangka. Di atas pohon nangka ini adalah sarang burung. Sebelah ini pula ialah pokok pisang. Ini adalah buah pisang. Seterusnya, di bawah ini mempunyai parang. Ha, parang untuk mengupas kulit nangka ini. Seterusnya, ini adalah mangkuk. Mangkuk untuk mengisi buah nangka ini. Baiklah, sekarang mari kita tuliskan suku kata untuk melengkapkan perkataan. Yang pertama, sa. Ini adalah gambar apa sebentar tadi? Sarang. Ya, sarang. Ini adalah gambar sarang burung. Mari kita lihat suku kata apakah yang sesuai untuk perkataan ini. Sarang. Adakah yang ini rang? Bukan. Bukan. Adakah yang ini? Ya. Ya. Reang rang. Baiklah, mari kita tuliskan. Reang rang. Sarang. Bagus. Baiklah, seterusnya. Ini adalah buah pisang. Baiklah, ejaannya P. Yang manakah suku kata untuk sang? Adakah yang ini? Bukan. Bukan. Adakah yang ini? Ya. Ya. Baiklah, mari kita tuliskan. Seang sang. S-E-N-G. Seangsang. Pisang. Bagus. Baiklah, seterusnya. Ini adalah buah nangka. Ka. Yang manakah suku kata yang sesuai untuk nangka? Baiklah, yang manakah nang? Adakah yang ini? Bukan. Bukan. Adakah yang ini? Ya. Ya. Baiklah, neang, nang.
tuliskan di dalam ruangan ini. Ne, ang, nang, nangka. Bagus. Baiklah, untuk yang seterusnya, ini adalah gambar parang. Pa, suku kata manakah yang sesuai? Rang. Ya, rang. Adakah yang ini rang? Bukan. Bukan. Adakah yang ini? Ya. Ya, mari kita tuliskan. Re, ang, rang, parang. Bagus. Baiklah, seterusnya. Ini adalah gambar mangkuk. Mangkuk. Ini adalah suku kata cook. Kita nak cari suku kata untuk mang. Ini adalah suku kata mang. Meang, mang. Mari kita tuliskan. Meang, mang. Mangkuk. Bagus adik-adik. Baiklah adik-adik, buka muka surat 19. Bina perkataan, warnakan suku kata pertama dan suku kata kedua yang betul. Di sini terdapat gambar yang diberi dan juga suku kata. Adik-adik perlu membina perkataan daripada suku kata ini. Untuk gambar yang pertama, iaitu gambar sangkar. Baiklah, cuba adik-adik lihat yang manakah suku kata untuk sang. Mari kita tuliskan. Sangkar. Mari kita cari suku kata sang. Adakah yang ini sang? Bukan. Bukan. Adakah yang ini? Ya. Ya. Tandakan dahulu. Seterusnya, car. Adakah yang ini? Bukan. Bukan. Adakah yang ini? Ya. Ya. Mari kita tandakan. Sang car. Bagus. Seterusnya, ini gambar wayang. Wayang. Mari kita cari suku kata untuk wa. Adakah ini wa? Bukan. Bukan. Adakah yang ini? Ya. Ya. Mari tandakan. Seterusnya, yang. Adakah ini yang? Bukan. Bukan. Adakah yang ini? Ya. Ya. Mari tandakan. Wayang. Bagus. Untuk yang ketiga, ini adalah gambar bintang. Ya, bintang. Mari kita ejek. Bintang. Baiklah, mari kita cari suku kata bin. Adakah ini bin? Bukan. Bukan. Adakah yang ini? Ya. Ya. Mari tandakan. Seterusnya, suku kata tang. Adakah ini tang? Bukan. Bukan. Adakah yang ini? Ya. Ya. Ini adalah tang. Tandakan. Bintang. Baiklah, gambar yang seterusnya adalah butang. Butang. Baiklah, suku kata yang adik-adik perlu cari ialah bu. Adakah ini bu? Bukan. Bukan. Adakah yang ini? Ya. Ya, tandakannya. Seterusnya, suku kata tang. Adakah yang ini? Bukan. Bukan. Adakah yang ini? Ya. Ya. Mari kita tandakan. Bagus. Butang. Baiklah. Seterusnya, gambar tangga. Tangga.
Mari kita cari suku kata tang. Adakah ini tang? Bukan. Bukan. Adakah yang ini? Ya. Ya. Tandakannya. Seterusnya, suku kata ga. Adakah yang ini? Bukan. Bukan. Adakah yang ini? Ya. Ya. Tandakannya. Bagus. Tang. Ga. Seterusnya, gambar bawang. Baiklah, ejaan untuk bawang. Ba-wang. Mari kita lihat yang manakah suku kata untuk ba. Adakah ini? Bukan. Bukan. Adakah yang ini? Ya. Ya, mari tandakannya. Seterusnya, suku kata wang. Adakah ini? Bukan. Bukan. Atau yang ini? Ya. Ya, mari tandakan. Ba, wang. Bagus. Baiklah, untuk yang terakhir. Gambar bayang. Ha, ini adalah bayang pokok. Baiklah, mari kita eja bayang. B, A, Y, A, N, G. Bayang. Mari kita cari suku kata ba. Adakah ini ba? Bukan. Bukan. Atau yang ini? Ya. Ya. Mari tandakan ba. Seterusnya, yang. Adakah ini yang? Bukan. Bukan. Adakah yang ini yang? Ya. Ya. Baiklah. Mari kita tandakan yang. Ba, yang. Bagus adik-adik. Baiklah, adik-adik telah pun menuliskan jawapannya. Sekarang, mari kita warnakan bahagian yang adik-adik tanda sebentar tadi. Okey? Pastikan adik-adik warna dengan cermat. Bagus, adik-adik. Baiklah, adik-adik. Sekarang buka muka surat 20. Tuliskan semula ayat. Baiklah, sekarang adik-adik cuba lihat ayat-ayat yang berada di bawah ini. Sebelum tu, mari kita baca dahulu. Padang. Ini. Lapang. Seterusnya, padang, ini, ada, lalang. Ayat yang terakhir, pak, alang, tebas, lalang. Lang. Bagus. Mari baca. Padang ini lapang. Padang ini ada lalang. Pak
alang, tebas lalang. Baiklah, sekarang ni adik-adik perlu menuliskan semula ayat yang berada di atas ini untuk adik-adik tulis di dalam ruangan kosong ini. Baiklah, mari ikut teacher tulis. Pa dang. Jarakkan dengan satu jari. I ni. Jarak la. Bang. Dan jangan lupa titik. Baiklah, seterusnya adik-adik perlulah menyambung menulis di dalam ruangan ini. Baiklah. Untuk ayat yang seterusnya adik-adik tulis di bawah ini ya. Pa dang. Jarak i ni. Jarak a da. Jarak la lang. Titik. Bagus. Adik-adik sambung menulis di dalam ruangan ini. Baiklah, seterusnya ayat yang terakhir. Pa jarak a lang. Jarak te bas. Jarak la lang. Titik. Nah, adik-adik sambung menulis di dalam ruangan kosong ini ya. Bagus. Baiklah adik-adik, sampai sini sahaja pelajaran kita. Kita jumpa di video yang akan datang. Okey? Bye!